Taruhannya kalau mamiku ternyata welcome sama kamu, nanti malam aku minta jatah. Tapi ada seringai licik di wajah Daryl sambil tetap memandang Farah. Tapi tidak perlu pakai pengaman, jawab Daryl. Farah tampak mencerna kata-kata Daryl. Ia terdiam sejenak sambil memikirkan kalimat yang Daryl lontarkan barusan. Maksudnya, kamu gak mau pakai kondom? Betul, Daryl tersenyum sambil mengangkat-ngangkat kedua alisnya. Kamu mau tahu sensasinya? Atau mau uji adrenalin? Tanya Farah dengan wajah curiga. Cuma pengen tahu gimana rasanya kalau keluar lepas di dalam, kata Daryl dengan jujur. Lagian kalau keluargaku setuju, itu artinya kita bisa menikah kan? Kalau gitu tunggu waktu kita sudah sah aja. Mau keluarin berapa kali pun di dalam ya bebas aja, tawar Farah santai. Kelamaan kalau nunggu kita menikah. Lalu kalau aku hamil, ya jelas aku yang tanggung jawab, dan kita bisa menikah. Daryl memang suka cara yang lain daripada yang lain, dan jelas dengan pikiran yang sesantai itu. Jadi taruhan yang barusan kamu tawarkan itu kalau orang tua kamu welcome denganku kan? Lantas kalau ternyata mereka tidak suka denganku bagaimana? Ya aku tetap minta jatah, tapi tetap main aman dengan pengaman, jawab Daryl. Ujung bibir Farah berkedut, sungguh laki-laki ini cuma mau enaknya. Jadi di dua kemungkinan itu tetap saja dari sisi Daryl yang menguntungkan. Jadi gimana mau taruhan? Jawab Daryl. Itu namanya bukan taruhan kalau di kedua sisinya tetap menguntungkan buat kamu, protes Farah. Jelas menguntungkan juga buat kamu. Kalau kita direstui oleh keluargaku, kita bisa menikah. Dan kalau kamu jadi istriku, apa aja yang kamu mau bisa kamu minta. Semudah mengedipkan mata, terang Daryl sambil mengedipkan satu matanya. Farah menghela napasnya dengan berat. Memang Farah bercita-cita menikah di usianya yang sudah 30 tahun ini. Tapi kalau buru-buru begini, jujur saja belum siap. Menikah itu kejadian sekali seumur hidup yang harus direncanakan dengan baik. Apalagi hubungannya dengan Daryl bisa dikatakan masih sangat baru. Ia tak mau terburu-buru mengambil keputusan. Aku mau bertemu orang tuamu, ucap Farah pelan. Tapi urusan disetujui atau tidak, setidaknya mereka sudah tahu siapa pacar dari anaknya sekarang. Dan kalau urusan menikah, jujur aku tidak mau terburu-buru. Aku tidak masalah kalau harus berpacaran dan saling mengenal satu sama lain dulu. Senyum Daryl langsung merekah, karena akhirnya Farah mau untuk diajak bertemu orang tua Daryl. Kamu serius kan? Tanya Daryl lagi berusaha meyakinkan. Farah mengangguk sambil tersenyum. Terus taruhan kita, jadikan, kembali Daryl memastikan. Farah tampak berpikir sambil memegang dagunya. Aku pikir-pikir aku kurang berminat untuk mengambil resiko lebih. Selama kita masih berpacaran, ada baiknya cari aman dulu. Jangan sampai membuat kesalahan yang bisa merambat ke karir kamu. Tidak mau nama kamu jadi jelek karena aku hamil duluan kan? Daryl langsung berdecak kesal begitu mendengar Farah menolak taruhannya. Sayang, please sekali aja. Aku pengen coba tanpa pengaman, oke? Aku janji belikan apa aja buat kamu. Mau tas baru lagi? Mau jalan-jalan ke Maldives? Mau apa aja akan aku turuti. Asal kasih sekali aja untuk cobain. Rengek Daryl. Selama ini Farah selalu bermain aman dan tak pernah melewatkan adegan panas mereka tanpa pengaman. Farah tak mau ambil resiko untuk urusan ini, bahkan bersama mantannya terdahulu pun juga sama. Big no, tunggu sampai kita sah jadi suami istri, oke? Daryl menarik tangan Farah, mendekap tangan itu di dada. Lalu dengan wajah inosen miliknya segera memohon. Please, sekali aja, tidak perlu keluarkan di dalam. Nanti akan aku keluarkan di luar, pasti aman, rayu Daryl. Kita omongin nanti, sekarang apa aku harus dandan yang cantik dulu sebelum bertemu calon mertua? Tanya Farah.
Sudah jelas sayang, dandan yang cantik supaya kedua orang tuaku tertarik padamu. Antar aku ke salon tidak jauh dari sini, supaya tampilanku lebih sempurna. Pinta Farah. Ia melirik jam di tangannya. Masih ada waktu untuk berdandan agar calon mertua bisa lebih tertarik dengannya. Dan mudah-mudahan hubungan mereka bisa direstui. Siap sayang, tapi jangan lupa nanti kita bahas lagi masalah yang tadi ya. Daryl menancapkan gas mobilnya. Segera menuju ke salon yang diarahkan oleh Farah. Daryl memijat pelipisnya berkali-kali. Tiba-tiba kepalanya pusing. Entah ini ciri-ciri vertigo atau ciri-ciri tidak aman yang mengancam dirinya. Kenapa mobilnya malah diarahkan menuju ke salon yang penuh iblis dan siluman yang pernah Daryl kunjungi dulu? Ada banyak salon kan, kenapa harus ke salon ini? Kita cari salon yang lain ya, tawar Daryl. Sepertinya nggak jauh dari sini ada salon juga yang terkenal di Instagram. Kita pindah ke sana yuk. Ogah, tolak Farah. Kenapa? Di sini itu terkenal dan hasilnya sudah bisa dipastikan berkualitas. Tidak ada salon sebaik salon di sini. Artis-artis juga banyak yang percaya dengan salon ini, sayang. Jelas Farah. Kamu jangan sok tahu, aku dengar-dengar katanya di sini pelayanannya gak sebagus itu kok. Ada juga yang komplain karena diganggu sama Panci yang kerja di sini. Kata Daryl. Yang jelas ini hanya karangan dan alasan yang dibuat-buat oleh Daryl. Lebih tepatnya itu juga pengalaman pribadinya yang diganggu oleh si rambut gulali, pekerja di salon ini. Masa sih, selama aku jadi pelanggan di salon ini, gak pernah tuh aku dengar customer yang komplain masalah diganggu oleh pekerja di sini. Mendengar itu, Daryl makin keki dibuatnya. Belum saja Farah tahu kalau korbannya itu adalah Daryl. Bisa hampir gila menghadapi si rambut gulali. Belum lagi si pemilik salon yang tampilan luarnya mirip binaraka laki-laki, tapi aslinya lemah gemulai bagai bidadari. Bapaknya bidadari lebih tepatnya. Tak hanya itu, bahkan seorang pegawai yang Daryl pikir perempuan tulen, cantik seperti cewek Korea, ternyata dulunya adalah seorang laki-laki. Masuk yuk, ajak Farah. Baru saja Daryl hendak menahan tangan Farah. Entah itu membuat alasan apa saja agar Farah tak turun dari mobilnya. Tapi rupanya Farah sudah lebih cepat. Ia telah turun dari mobil dan kini meminta Daryl untuk menemaninya. Dengan terpaksa, Daryl harus menolak ajakan tersebut. Bukan apa-apa, pemilik salon di sini sangat akrab dengan Jesse. Apa jadinya kalau ia sampai melihat Daryl menggandeng pacar baru? Aku tunggu di mobil aja, oke? Kata Daryl. Kenapa nunggu di mobil? Di dalam aja ada tempat khusus untuk menunggu kok, ujar Farah. Daryl sudah tahu, bahkan sangat tahu. Belum siap mental saja bertemu dengan penghuni-penghuninya. Yuk ikut aku. Farah berjalan duluan dan masuk ke dalam salon Tamara. Dengan kaki gemetar, Daryl terpaksa turun dari mobil dan mengikuti Farah dari belakang. Eh, ini Mas Daryl ya? Suara sengau khas laki-laki gemulai tiba-tiba menghentikan langkah Daryl.